Kita bertemu lagi di Forum Indonesia Safety Driving Center, ISDC. Nah, kita melihat bahwa ini ada para trainer, ada master trainernya, dan mereka melakukan training. Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas kompetensi para trainer yang nantinya akan melatih di seluruh Indonesia. Para trainer ini pun juga nanti akan menjadi contoh, menjadi ikon, dan ada kompetisinya. Nah, Pak Jati, kita perlu akan ada kompetisinya, betul? Ya, jadi ke depan kita akan buat sebuah lomba, sebuah pertandingan, dan kompetensi yang kompetisi yang berkaitan dengan kompetensi. Baik, kompetisi yang berkaitan dengan kompetensi, khususnya untuk road safety ya. Nah, Pak Jati, ini pengalamannya. Kita sekarang pertama safety riding, yang kedua ada speed drive, ada defensive driving, dan ada untuk masalah emergency dan emergency. Ya, betul. Kita akan juga selain melatih untuk petugas-petugas yang mengawaki kendaraan-kendaraan emergency dan contingency kaitan dengan bencana maupun kejadian di jalan, itu juga nanti kita bikin kompetisi kaitan dengan kompetensinya. Road safety to zero accident. Karena sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Mari kita tingkatkan kualitas keselamatan dan turunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan serta membangun budaya tertib berlalu lintas.